Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa NTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Khalil dapat berjumpa kembali dalam program Dialog Aula. Dan sore hari ini kita akan membahas suatu topik yang menarik sekali untuk kita berbincangkan, yaitu mengenai kebangkitan generasi muda Masika Ijmi atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dan sore hari ini sudah hadir dua orang narasumber bersama saya. Yang pertama, Mas Ahmad Hani Nadif, selaku formatur Masika Ijmi Orda Surabaya. Assalamualaikum, selamat sore Mas Nadif. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Kemudian saya akan menyapa narasumber yang kedua, yaitu bersama dengan Mas Probo Darono Yaliti, yaitu anggota dari Masika Ijmi Orda Surabaya. Assalamualaikum, selamat sore Mas. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat. Baik. Ya, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut nih, Mas Nadif dan juga Mas Probo, terkait dari kebangkitan generasi muda Masika Ijmi ini, mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu terkait sejarah, sedikit sejarah terkait tentang Ijmi itu sendiri. Bagaimana Mas Nadif? Ya, jadi awal mulanya Ijmi itu didirikan pada 6 Desember 1990 ya. Waktu itu pendiriannya atas dasar bahwa situasi teman-teman cendekiawan muslim di Indonesia ini membutuhkan sebuah wadah. Ada cendekiawan, nah, atas kemudian waktu itu Bapak Soeharto memberikan itu surat-surat untuk pendirian Ijmi. Baik. Dan Ijmi ini kan berdiri pada tanggal 6 Desember ya, 1990 waktu itu. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi berdirinya Ijmi ini sendiri Mas, mungkin sebelum kita berbicara tentang Masika Ijmi? Oh iya, yeah. Yang melatar belakangi Ijmi sendiri itu ya karena ini adanya kebutuhan wadah itu sendiri. Kebutuhan wadah itu sendiri begitu ya. Kebutuhan wadah untuk menampung para cendekiawan muslim yang posisinya mungkin pada saat sebelum tahun 1990 belum bisa dikatakan begitu sophisticated itu ya. Baik. Namun setelah proses pembangunan, proses tak dapat dipungkiri waktu itu proses pembangunan yang dilaksanakan oleh Presiden Soeharto membantu tumbuh kembangnya banyak cendekiawan-cendekiawan muslim di Indonesia. Baik. Dan atas dasar latar belakang tersebut kemudian mulai muncul gagasan-gagasan. Sebaiknya kita bentuk ini wadah, sebuah wadah yang dikhususkan untuk cendekiawan-cendekiawan muslim Indonesia. Lalu akhirnya SK-nya turun dan akhirnya diterbitkanlah itu. Baik, dan pada saat itu yang menjadi dari ketua umum dari Ijmi itu sendiri Pak B.J. Habibie begitu ya? Betul. Ya baik, sekarang ini Masika Ijmi, nah lantas apa bedanya antara Ijmi dan Masika Ijmi dan kapan didirikan begitu? Jadi Ijmi dan Masika Ijmi, Ijmi itu adalah organisasi payung dari Masika Ijmi. Perbedaannya di mana? Masika Ijmi di sini adalah untuk wadah aktualisasi diri para cendekiawan muda, para pemuda-pemudi Islam di Indonesia, dan juga wadah kaderisasi. Baik. Bagi pemuda-pemudi Islam di Indonesia. Karena pada saat itu, setelah waktu itu 6 Desember 1990, sekitar 3 tahun setelah berdirinya Ijmi, para petinggi Ijmi saat menyadari bahwa kita membutuhkan ini, membutuhkan wadah untuk aktualisasi dan kaderisasi. Baik. Itu. Nah, sebenarnya yang juga melatar belakangi, kenapa harus dibentuk Masika Ijmi? Apakah dari Ijmi sendiri ini masih belum cukup? Nah, begitu? Ya, jadi memang pada saat itu saya sempat dengar cerita. Baik. Yang di Ijmi itu yang bergerak, yang banyak bergerak, banyak memiliki menjalankan peran kelompok-kelompok para senior-senior kami. Baik. Nah, sedangkan untuk para pemudanya itu kurang gitu. Nah, akhirnya bentuklah wadah Masika Ijmi ini yang otonom. Jadi kami baik memiliki otonomi sendiri, bebas untuk mengatur diri sendiri tentunya sesuai dengan ADART yang ada. Baik. Nah, ya, sekarang saya ke Mas Prabowo nih ya. Mas Prabowo, maaf. Ya. Mas Prabowo, ini selaku dari anggota Masika Ijmi Orda Surabaya begitu ya, Mas. Ini terkait keanggotaan sendiri dari Ijmi ini apakah memang
anak-anak muda atau bagaimana? Ya, jadi keanggotaannya kami itu sebetulnya bisa dikatakan beragam. Iya. Yang jelas, karena tadi Mas Nadif mungkin sedikit menyinggung tentang keberadaan anak-anak muda sebagai apa namanya satu subjek yang perlu apa dilihat dalam kita membahas peran seorang cendekiawan, gitu ya. Perlu adanya regenerasi yang mana itu dijalankan oleh fungsinya anak-anak muda. Ya. Nah, kami sendiri terdiri dari berbagai latar belakang. Kalau yang sejauh apa namanya kami pahami dari yang dari apa struktur kepengurusan yang saat ini sedang dibentuk oleh Mas Nadif ini banyak misalkan dari kalangan kampus gitu dosen baik. Kemudian ada juga beberapa yang mahasiswa juga tidak menutup kemungkinan kami mengundang beberapa expert atau apa namanya ahli yang kerjanya itu di berbagai macam apa lingkup pekerjaan ya ada yang jurnalis ada yang apa namanya aktif dalam bidang advokasi ini yang sementara ini ada di Masih Kajmi. Baik ya. Untuk kepengurusan dari Masih Kajmi ini sendiri seperti apa Mas Nadif? Kepengurusan maksudnya strukturnya. Iya struktur kepengurusannya bagaimana? Strukturnya itu untuk depannya nanti ada saya. Setelah pelantikan nanti mungkin baru secara sah baik. Sebagai ketua lalu ada sekretaris bendahara umum ada wakil ketuanya juga lalu kami di luar pengurus itu kami membagi teman-teman baik. Ke dalam beberapa departemen ya. Apa aja departemennya ini mungkin bisa Anda jelaskan kami terbagi dalam beberapa macam yaitu departemen pemberdayaan masyarakat departemen baik. Hukum dan HAM politik dan pemerintahan lalu ada departemen lingkungan itu tempatnya Mas Proko ini lalu ada kemudian departemen seni budaya baik Ya, terkait program-program dari ISMI ini sebenarnya apa saja sih Mas? Mungkin kalau Anda bisa jelaskan sedikit sebenarnya fungsi dari ISMI apa Masika ISMI ya namanya apa Masika ini tadi apa kepanjangannya? Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia begitu ya? Iya. Artinya di sini anggotanya ya pasti orang-orang Muslim begitu. Orang-orang Muslim. Ya. Ini pemuda dan pemudi. Dan pemuda-pemudi. Ini untuk sekarang ini dari anggotanya ini apakah anak-anak muda atau bagaimana? Ya. Saat ini kami sedang dalam proses regenerasi, proses regenerasi dan sejauh ini susunan kepengurusan kami memang paling senior itu berumur 30 tahun. 30 tahun. Ya. Ya. Sisanya teman-teman itu di antara 20 sampai 25, 28. Mas Nadif sendiri ini terjun dalam Masih Kajmi ini sudah berapa lama kalau boleh tahu? Saya di Masih Kajmi Surabaya ini jujur sebenarnya begini ya, latar belakangnya. Saya baik. Sebelumnya itu belum pernah mengikuti ini apa? Saya ikut organisasi. Baik. Namun saya baru mendengar nama Masih Kajmi baik. Itu sekitar setahun yang lalu saya dihubungi oleh kolega saya nah, saya dikabari bahwa Anda ditunjuk sebagai kuat baik apakah berkenan saya mikir itu tentang apa Masih Kajmi ini tentang keilmuan tentang apa riset tentang diskusi keilmuan saya berpikir, oh ini sepertinya tidak terlalu jauh dari fokus saya yang memang seorang akademisi. Baik. Ya, saya akhirnya menerima itu dan dalam proses ya satu tahun inilah kurang lebih itu kami proses transfer ini regenerasinya. Baik. Ya, lantas untuk Mas Prabowo sendiri ini, apakah memang sebelumnya sudah di Masika ISMI atau memang sudah lama, tapi jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Dialog Aula akan segera kembali.
Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Dialog Aula dan masih bersama dengan dua narasumber kita kali ini, yaitu bersama dengan Mas Nadif dan juga Mas Probo. Begitu. Kita akan lanjutkan diskusi kita nih Mas. Terhadap pertanyaan yang tadi sudah saya tanyakan ke Mas Probo, apakah memang sudah lama terjun di Masika ISMI ini atau bagaimana? Kebetulan saya baru saja masih baru di Masika ISMI dan itu atas rekomendasi salah satunya dari Mas Nadif sendiri. Baik. Nah, kalau apa namanya sebelumnya mungkin saya pernah ikut organisasi-organisasi, namun tidak spesifik apa yang cendekiawan dan itu cendekiawan Muslim Indonesia di Masika ISMI. Oh berarti Mas Prabowo ini juga baru begitu ya di ISMI ini? Ketika saya waktu itu ditawari dan disodorkan oleh Mas Nadif bahwa ini ada organisasi namanya Masika ISMI. Nah, pikiran saya langsung ini keilmuan sesuai dengan profesi saya mungkin sehari-hari kebetulan kami mengajar di UPN Veteran Bali. Baik, ya baik Mas Prabowo. Mas Prabowo, ini saya salah sebut terus ya, Mas Prabowo. Mas Prabowo. Iya. Baik, ini saya kembali ke Mas Nadif nih Mas, terkait tentang mungkin bisa dikasih gambaran apa saja sih sebenarnya yang dilakukan oleh Masika ISMI ini begitu, terkait program-programnya seperti apa mungkin. Karena kami dari Masika ISMI Orda Surabaya, saya akan coba menjelaskan beberapa program yang telah dilaksanakan oleh kepengurusan yang lalu. Baik. Beberapa di antaranya misalnya seperti dialog dengan BNN, pada saat itu dialog dengan BNN, dan kami juga pada saat itu sempat dipercaya oleh salah satu anggota DPRD Jawa Timur untuk mendistribusikan beasiswa kepada teman-teman. Sejauh ini itu yang kami lakukan. Selain itu juga selain acara untuk eksternal, kami juga mengadakan diskusi-diskusi bulanan antar internal begitu ya, untuk mendapatkan untuk konsolidasi dan sekaligus juga untuk brainstorming karena salah satu visi dan tujuan Masika ISMI itu selain kita mengaktualisasikan diri, kita juga mengkaji kembali fenomena-fenomena sosial, fenomena-fenomena yang ada, lalu kami mengeluarkan gagasan-gagasan baru. Jadi sejauh ini seperti itu program-program yang terlaksana. Program-program yang sudah dilaksanakan begitu ya Mas? Iya. Ya, baik. Bagaimana Mas cara membudayakan sikap kritis bagi anggota Masika ISMI sendiri? Nah, itu dia. Karena kalau kita lihat ya, sekarang di Surabaya, saya membicarakan mengenai kota Surabaya sekarang. Baik. Di kota Surabaya ini memang ada program yang bagus menurut saya, yaitu di mana Pemkot ini mendorong masyarakat untuk melek huruf, meningkatkan tingkat literasi. Namun yang perlu ditegaskan juga bahwa angka melek huruf itu saja tidak cukup. Ya. Namun butuh juga apa yang namanya skill itu menafsirkan. Nah, untuk itulah kami di internal Masika ISMI Surabaya ini selalu menekankan ketika menemukan suatu adanya fenomena sosial gitu atau fenomena politik atau apapun itu, ada baiknya kita itu pertama yang harus dilakukan adalah memilah, selektif. Setelah selektif, kita konsumsi secara baik, lalu kita olah dulu. Kita olah dulu sebelum akhirnya memposisikan diri, kita olah dulu. Lalu kita refleksikan ke dalam kita sendiri, diri kita sendiri, kayak misalnya oh menurut gagasan ini seperti ini, sepertinya benar juga. Baru nanti outputnya adalah sebuah gagasan baru. Jadi dengan proses seperti itu yang kami tekankan kepada teman-teman juga, itu yang menurut saya menjadi salah satu apa ya, norma atau budaya cara berpikir di Masika ISMI Surabaya. Baik, untuk Masika ISMI ini sendiri tadi sudah apa, ada berapa anggota ini Mas? Anggota kami sekitar 28. 28 dari berapa divisi tadi? 28 dari sekitar tadi ada mungkin 7 divisi ya, yang sudah disebutkan tadi divisi apa? Divisi tadi ada divisi apa itu, seni budaya, divisi hubungan organisasi antar lembaga, ekonomi kerakyatan, lalu Islam dan kebangsaan. Nah,
karena ini namanya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia begitu. Apakah memang ada kajian khusus yang mungkin di sini khusus keislaman begitu, Mas? Oh iya, betul. Untuk kajian khusus keislaman, kita menekankan diri pada bagaimana Islam ini bersifat humanis. Humanis. Inklusif. Baik. Mencerahkan, tidak menindas. Nah, biasanya pada untuk fokus di sini, teman-teman dari Departemen Islam dan Kebangsaan baik akan menjalankan. Baik, untuk Mas Prabowo sendiri ini, Mas Prabowo, ya Allah, mohon maaf, saya salah terus. Mas Prabowo sendiri ini tadi di bagian divisi pengembangan, divisi lingkungan, apa aja itu yang dilakukan? Kalau nanti divisi lingkungan, rencana saya baru gambaran aja kan? Iya, iya. Kalau divisi lingkungan nanti ke depan mungkin dikembangkan mengenai kajian-kajian mengenai pembangunan berkelanjutan gitu ya, sesuai dengan sustainable development goals-nya PBB ya. Terus kemudian juga bagaimana pengelolaan misalkan kalau kita berbicara dalam skop kota gitu ya, kita bisa memberikan banyak masukan-masukan pada pemerintah kota dalam hal ini untuk supaya pembangunan di kota itu seimbang gitu loh Mas, jadi baik, antara pembangunan fisik dengan pembangunan non fisiknya gitu. Di sini non fisik ini yang menjadi tugas Mas Ika ini untuk membantu memberikan saran gitu, sebagai posisi kita sebagai seorang cendekiawan. Baik, pembangunan non fisik mungkin seperti apa itu? Kalau fisik itu kan kayak infrastruktur gitu, jalan, kemudian jembatan. Kalau misalkan non fisik kan lebih ke ini apa namanya, bagaimana kita itu membangun sebuah knowledge gitu ya. Terus kemudian juga kita membahas mengenai karakter mental ya. Baik, iya, baik Mas Prabowo. Ini saya akan nanya ke Mas Nadiem lagi nih terkait tentang untuk saat ini memang perkembangan dari banyak muncul organisasi-organisasi cendekiawan muslim yang juga mungkin bermunculan saat ini. Bagaimana pendapat Anda? Terkait hal itu menurut saya itu fenomena yang bagus. Nah, namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah saya sangat berharap bahwa organisasi-organisasi kecendekiawanan ini akan memiliki sikap yang inklusif gitu kan. Karena inklusivitas itu penting, penting untuk lingkungan sekitar ya. Karena dengan misalnya mengeksklusifkan diri itu bukanlah nilai dan ajaran Islam. Baik, iya. Islam itu merangkul. Nah, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, betul. Iya, baik. Iya. Apakah dari salah satu program tadi kan kajian keislaman begitu untuk mungkin yang langsung ke masyarakat begitu ada nggak program-program yang mungkin ya nanti rencananya nanti? Ya kalau ini karena kami masih dalam proses regenerasi ya, jadi masih ada untuk program kerja masih sedang kami susun tadi. Namun beberapa kisi-kisi, kisi-kisinya ya, itu seperti ya, kami akan berfokus pada ekonomi dan teknologi. Ekonomi dan teknologi. Ekonomi ini nanti kami akan fokus pada UKM-UKM. Gimana kami untuk percepatan perkembangan UKM. Kami akan memiliki visi untuk menggunakan teknologi. Baik. Itu sebagai salah satu akseleratornya. Artinya antara ekonomi dan dan teknologi ini memang harus di ini ya harus karena berhubungan sekali antara ekonomi dan teknologi untuk saat ini apalagi masa pandemi COVID-19 gitu ya. Jadi Mas Prabowo sudah utarakan baik. Fokusnya itu adalah pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Teknologi itu akan melipat gandakan potensi sumber daya manusia. Ekonomi itu akan yang menjadi perisai dan mengangkat harkat dan martabat derajat manusia itu. Baik. Itu. Baik. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dan pemirsa jangan kemana-mana, dialog awal akan segera kembali. We'll be right back.
Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Dialog Aula dan masih bersama dengan dua narasumber kita kali ini, yaitu bersama dengan Mas Nadif dan Mas Probo, gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi nih, Mas Nadif, kita ke Mas Nadif dulu nih. Apakah sikap pemerintah mendukung kebebasan berorganisasi, berkumpul dan mengeluarkan pendapat itu sudah tepat, gitu? Menurut saya sudah tepat. Intinya ya, kepengurusan Masika Ijmi Surabaya ini pun ya kami difasilitasi. Difasilitasi, artinya ada support begitu dari pemerintah. Bukan support dalam artian direct, tapi pemerintah telah menciptakan, menurut saya sudah menciptakan yang namanya ekosistem yang tepat bagi baik kemunculan organisasi-organisasi kepemudaan. Baik, lantas namun kenapa Mas? Ini untuk saat ini kalau kita lihat kemarin terjadi ada beberapa paham radikalisme begitu ya, yang bisa masuk ke generasi muda, masih umur 26 tapi sudah masuk radikal. Lantas apa peran dari Masika Ijmi ini sendiri begitu? Kami sini bermaksud untuk meningkatkan daya literasi bagi masyarakat dan juga pemuda-pemudi pada umumnya. Jadi daya literasi ini sangat penting. Mungkin pada segmen sebelumnya saya sudah sedikit menyinggung ya soal bagaimana proses mengolah informasi. Seperti yang kita tahu kan, berkaitan dengan radikalisme dan terorisme ini, mereka tidak lagi bergerak dalam bidang dalam medan fisik gitu. Mereka sekarang bergerilya di cyberspace atau dunia maya. Baik. Di mana tentunya pengguna cyberspace atau dunia maya di Indonesia itu juta-juta, termasuk sayangnya para pemuda-pemudi yang kemarin menjadi pelaku itu ya. Nah, menurut saya itu karena kurangnya daya literasi itu. Jadi daya literasi itu apa? Kemampuan mengolah informasi, lalu kemampuan menseleksi, pada intinya itu menseleksi, mengolah dan mengeluarkan output yang tepat secara bijaksana. Secara bijaksana. Nah, sedangkan apa yang saya temui, saya pernah melihat memang seperti di sosial media sosial pada umumnya, postingan-postingan yang bersifat propaganda, yang bersifat menghasut dan segala macam itu sangat apa ya, catchy gitu ya, sangat menarik, utamanya kepada orang-orang yang termarginalkan. Contoh misalnya untuk pelaku yang di Mabes Polri itu, dia adalah salah satu pemudi yang merasa termarginalkan dari masyarakat. Kalau dari beberapa sumber berita yang saya baca dan para ahli utarakan, itu lebih karena posisi ini masyarakatnya sendiri, posisi ini termarginalkan dia. Lalu untuk yang di Makassar, nah untuk yang di Makassar pun terdapat tekanan-tekanan seperti itu. Jadi ketika orang itu berada dalam tekanan sosial yang begitu berat. Nah, maka apa ya, mereka kan rasa keputusasaan itu begitu tinggi. Dan ideologi-ideologi semacam ISIS gitu ya, kekhilafahan itu sangat menarik bagi mereka. Karena sebagai jalan keluar, mereka anggap sebagai jalan keluar begitu. Baik. Dan kenapa mereka bisa tertarik? Karena tadi kurangnya daya literasi, kurangnya pemahaman kritis di masyarakat Indonesia atau di Surabaya. Baik, kalau tanggapan dari Mas Probo sendiri seperti apa terkait tentang adanya paham radikalisme? Tadi Mas Nadif ini sudah mengatakan katanya kurangnya apa literasi gitu ya. Ya, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mas Nadif tadi, bahwa ya memang kita perlu literasi, terus kemudian daya kritis. Jadi kalau kita membaca sesuatu tulisan gitu, kita tidak langsung kemudian menghakimi bahwa ini mengajarkan kita untuk berjihad dengan cara bom diri. Baik. Nah, itu kalau saya menambahkan itu perlunya juga dari daya kritis tadi juga bagaimana memahami sesuatu pengetahuan. Pengetahuan itu tidak hanya secara tekstual namun juga kontekstual. Artinya kita disodorkan kitab-kitab kunci gitu ya. Baik. Tuhan misalkan dalam hal ini. Kemudian hadis dan lain sebagainya itu kita terjemahkan, itu bukan hanya terjemahkan tapi tafsir. Baik. Tafsir itu kan bisa berbeda-beda. Baik, baik. Nah, di sini kemudian kemampuan untuk bersinggungan dengan tafsir-tafsir ini yang kemudian kita tuh perlu
adanya daya literasi seperti yang dijelaskan. Baik, mungkin kalau bisa kita katakan, salah tafsir, salah memaknai sesuatu itu akibatnya sangat berbahaya, begitu ya. Menurut Mas Natif, nanti langkah apa yang akan dilakukan oleh ISMI untuk mengatasi hal tersebut nanti ke depannya? Baik. Nah, kami akan membuat mungkin pada awalnya semacam ini ya, diskusi-diskusi, ruang diskusi bagaimana cara mengolah informasi yang benar, bagaimana cara kita memiliki pemahaman yang kritis terhadap suatu fenomena. Karena terorisme, radikalisme ini sebenarnya hanya salah satu fenomena dari perubahan besar yang terjadi secara cepat. Gitu. Nah, perubahan besar ini itu karena disrupsi teknologi. Baik. Nah, jadi terorisme itu apa ya? Dia seperti noda hitam di sebuah perubahan yang sangat besar di dunia. Disrupsi teknologi. Apa itu disrupsi teknologi? Bagaimana kemudian percepatan perkembangan teknologi ini mendisrupsi atau mengacaukan establishment gitu ya. Baik. Sesuatu yang sudah terbangun secara baik di masyarakat lalu diacak-acak. Nah, untuk beberapa orang memang mungkin merugikan. Baik. Ya, seperti aplikasi ride hailing, seperti ya ride hailing dengan taksi konvensional, walaupun sekarang pada akhirnya sudah bisa beradaptasi kan. Baik. Nah, itu. Jadi pada intinya itu adaptasinya itu di situ. Nah, bagaimana bisa caranya beradaptasi? Pertama itu dari mengolah informasi. Itu yang ingin kami fokus pada mungkin program kami ke depannya itu bagaimana kita bisa mengolah informasi, mengkonsumsi informasi dan mengeluarkan gagasan secara bijak. Baik, artinya tidak hanya mengolah informasi saja, tapi mungkin bisa memfilter apa yang kita terima, tidak dimakan mentah-mentah, begitu betul, artinya. Betul. Jadi seperti ya. Ini, strategi bambu di Tiongkok. Bagaimana? Kita bisa lihat peradaban masyarakat Tiongkok saat ini. Bagaimana mereka itu bergerak seperti layaknya bambu yang tertiup oleh angin yang kencang. Mereka tertiup oleh angin yang kencang, tapi akarnya tetap. Wah. Nah, seperti itu menurut saya, masyarakat yang madani. Baik, ya mungkin ya di segmen terakhir ini, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Mas Nadif setelah ini Mas Probo. Mungkin kalau kita lihat begini ya, berbicara mengenai masyarakat Islam di Indonesia atau Surabaya gitu, sudah waktunya kita melangkah maju. Kita tidak perlu lagi memperdebatkan amalan yang ini yang benar, kebenaran ini yang paling benar. Kita apa ya, kita pertontonkan itu bahan-bahan dapur kita ke depan ya. Kita kasih itu ke orang-orang, itu tidak perlu, karena layaknya makanan. Ini saya sedikit mengutip dari MH Ainun Najib. Pak MH Ainun Najib itu mengatakan kebaikan itu layaknya makanan yang diracik dengan baik di dapur. Dapur di belakang. Baik. Resepnya beda-beda, bahannya beda-beda ya. Atau misalnya Mas Probo isi dapurnya beda, Mas Kole isi dapurnya beda. Cuma yang keluar itu kan pada akhirnya makanan yang menyehatkan, masih perlu. Yang keluar adalah kebaikan. Kebaikan. Jadi sudahlah pertentangan-pertentangan mengenai ideologi, mengenai hal-hal yang konflik horizontal. Mari kita hargai kebenaran masing-masing. Baik. Kita melangkah maju ke depan, fokus kepada perkembangan teknologi. Baik, artinya kita tidak perlu memperdebatkan sesuatu yang sudah sebenarnya tidak perlu diperdebatkan betul, lagi betul, begitu ya Mas Ladir. Ya, mungkin terakhir Mas Probo singkat saja. Ya, mungkin apa namanya yang kita juga masih dalam suasana waktu kemarin ada bom gitu ya. Mungkin kita perlu mengecam untuk segala bentuk tindakan teror gitu ya, dalam bentuk apapun, karena itu mencederai tidak hanya kemudian kita berbicara oh ini agama, tapi bangsa ini yang sebenarnya sedang apa namanya berduka dan jijik. Dan dalam hal ini saya juga kemudian Mas Najib di Masika ini mencoba menekankan pendekatan-pendekatan yang preventif dan kuratif, terutama dari background kami sebagai seorang cendekiawan. Mudah-mudahan ke depan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di lapangan akan bermanfaat untuk masyarakat Surabaya, khususnya para pemuda-pemudi.
Ya baik, semoga ya bisa berjalan dengan lancar nantinya, amin. Ya terima kasih Mas Nadif dan juga Mas Probo sudah hadir dalam dialog Aula pada sore hari ini. Dan pemirsa, saya Muhammad Khalil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.